guys, berjumpa lagi dengan saya Hardi Klasik Car Interior. Hari ini Klasik Car Interior lagi ada pengerjaan Toyota Rush tahun 2018, guys. Nah, untuk mobilnya sendiri ini dari Jakarta dan nantinya mau dikirim ke Timika, ya Bang ya. Nah, ini beliau sudah hadir di tempat Klasik Car Interior dan interiornya itu sudah finish semua, guys. Untuk modelnya sangat sporty karena kita perpadukan warna hitam dengan warna white, warna putih, guys. Yang kami kerjakan itu bagian jok. Sama door trim dan tutup konsol box, guys. Jadi kita nggak semua panel kita kerjakan, karpet dasar pun kita nggak. Hanya paketnya di situ, tapi untuk hasilnya, the good, mantap. Nah, sekarang beliau sudah melihat untuk hasil keseluruhannya. Dan gimana Bang pendapatnya untuk Klasik sudah mengerjakan interior mobil Abang nih yang mau dikirim ke Timika? Iya, iya. Untuk hasil jahit, recommended, bagus, kuat, dan pada saat saya duduk, terasa beda. Lebih nyaman karena kulitnya juga luar biasa, cocok buat di dalam, khususnya interior. Yang penting, yang jelas, pengerjaannya luar biasa. Karyawan-karyawannya juga oke, pengerjaannya cepat, tapi mungkin udah terlatih. Jadi saya juga bingung ngelihatnya, kerjanya cepat, tapi rapi. Dan hasilnya udah selesai, betul-betul. Saya juga bingung kenapa bisa seperti begini. Kayak pabrik besar aja gitu. Yes, luar biasa. Karena kita betul-betul jaga kualitas, men. Jadi bukan sekedar asal kerja dan kita dapat duit gitu, enggak. Tapi kita betul-betul memaintain, melihat untuk hasil karya-karya Klasik Car Interior biar menjadi go internasional. Nah, ini Abang nih jauh-jauh dari Timika itu beli mobil di Jakarta dan ini minggu ini langsung diantar ke Timika ya Bang ya? Iya betul, Timika Papua. Timika Papua, yeah. Thank you Bang, yeah. Sukses selalu Bang. Sukses buat Klasik. Thank you. Mantap.